Ya, pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Kota Jambi membuka pendaftaran bakal calon Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi 2024 di kantor DPD Nasdem Kota Jambi. Pembukaan pendaftaran bakal calon Wali Kota Jambi 2024 oleh DPD Partai Nasdem Kota Jambi yang dimulai dari tanggal 1 Mei hingga 7 Mei 2024 ini secara resmi mulai dibuka. Disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zen, pada saat ditemui di DPD Partai Nasdem Kota Jambi, Senin sore 29 April 2024, di mana saat ini diutamakan untuk putra-putri terbaik yang ada di Kota Jambi. Mengenai persyaratan, dirinya menyebutkan harus sesuai dengan visi dan misi Partai Nasdem dan mengambil formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Partai Nasdem di kantor DPD Partai Nasdem Kota Jambi. Kami membuka pendaftaran bagi yang ingin maju sebagai kepala daerah khususnya di Kota Jambi. Persiapan saat ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, paling tidak formulirnya sudah disiapkan, tinggal pelaksanaan. Untuk syarat untuk mendaftar di Partai Nasdem sendiri seperti apa nih? Syaratnya ya seperti yang lain juga, bahwa sejalan dengan visi dan misi Partai Nasdem itu sendiri, dan kita bisa melihat dari jawaban yang ada di pengurus hati saat ini penyampaian visi dan misi. Kita berharap sejalan dengan visi dan misi Partai Nasdem. Di samping itu tentunya juga elektabilitas dan kapabilitas calon sendiri yang akan kita perhatikan. Sandi, JEK TV, melaporkan.